السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد صحاب صحاب يوتيوب yang saya hormati alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi Semoga semuanya dalam ridho Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini, insya Allah saya akan men-share sebuah faidah tentang sebagian khasiat agung daripada Al-Mu'awwidatain atau Surah Al-Falaq dan Surah An-Nas. Dalam men-share video ini saya mengambil sumber dari sebuah kitab yang bernama Khazinatul Asrar yang disusun oleh Sayyidi Muhammad Hakim Nazili rahimahullah ada di halaman 177. Surah Al-Falaq adalah surah yang ke-113 daripada Al-Quranul Karim dan Surah An-Nas adalah surah yang ke-114 daripada Al-Quranul Karim. بنية. دكتور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر في العقد وَمِن إذا حسد. itu surah Al-Falaq. Adapun surah An-Nas bunyi seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس Itu bunyi daripada surah An-Nas. Diterangkan di dalam kitab Khazinatul Asrar bahwa uh, dua surat ini sangat agung sekali faidahnya, besar sekali faidahnya. Antara lain, bila kita ingin selamat daripada gangguan sihir, guna-guna, kejelekan manusia, kejelekan jin, dan sebagainya, bisa berwasilah dengan mengamalkan surah ini. Atau ada seseorang yang sakit karena guna-guna, karena sihir, atau sakit apa saja. Insya Allah bisa dengan menggunakan atau berwasilah dengan membaca dua surat ini. Dan kata Syekhina, bisa pula surat ini digunakan, dibaca dengan tujuan berdoa kepada Allah. Semoga seseorang yang mentolimi kita atau guna-guna yang dikirimkan ke kita, Allah kembalikan kepada orang yang berbuatnya seperti itu untuk kaifiahnya untuk caranya mangga sahabat YouTube disimak saya akan baca langsung dari kitab aslinya yang pertama untuk menjaga agar diri kita selamat daripada kejelekan manusia dari gangguan sihir ataupun guna-guna diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu taala Kata Imam Turmuzi An Abdullah bin Hubeb radhiyallahu ta'ala anhu Hadis ini daripada Sayyidina Sahabat Abdullah bin Hubeb Qala Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kata Sahabat Abdullah bin Hubeb Rasulullah ber, ber, bersabda Kepadaku Wahai Abdullah bin Hubeb Ikra' kul huwallahu ahad Wal mu'awwidatayin bacalah olehmu surah Qul Huwallahu Ahad, surat Al-Ikhlas dan surah Al-Muawwidzatain yaitu surah al falak dan surah An-Nas. Hina tumsi wa hina tusbihu di waktu sore dan waktu pagi. Salah samar rotin masing-masing dibaca tiga kali. Kulhu tiga kali, al falak tiga kali, annas nas tiga kali. Sore habis maghrib, untuk pagi habis subuh. Maka takvi kami Maka barokah daripada tiga surat tadi akan menjaga dirimu dari berbagai macam musibah yang akan mengena. Baik itu minal jani wa ainul ingsi. Baik daripada uh, gangguan jin, sihir, gangguan tenung, santet dan sebagainya. Wal, wa ainul ingsi juga daripada kejelekan manusia. InsyaAllah berkah mengamalkan tiga surat di waktu pagi tiga kali, di waktu sore tiga kali, Allah akan menjaga diri kita. Itu uh, cara yang pertama untuk menjaga diri kita agar tidak terkena sihir, tidak terkena guna-guna, tidak terkena kejelekan jin dan manusia. Bahkan diterangkan dalam hadis uh, yang diriwayatkan oleh Dewi Aisyah Baginda Rasul kalau beliau mau tidur maka beliau membaca tiga surat tadi ditiupkan ke telapak tangan kemudian diusapkan ke seluruh tubuh yang terjangkau olehnya seperti itu itu dicontohkan oleh Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau di, di kita sering disebutnya rukyah mandiri rukyah pribadi merukyah diri kita dengan uh, kita sendiri baca kulhu tiga kali al tiga kali anas An tiga kali tiupkan ke telapak tangan kemudian usapkan ke wajah ke kepala ke seluruh tubuh yang terjangkau oleh kita, insya Allah, menjadi wasilah kita dijaga oleh Allah dari gangguan jin, sihir, guna-guna, juga dari kejelekan manusia. Kemudian, untuk yang kedua, mengobati orang yang sakit, baik itu sakit medis ataupun non-medis, ini diterangkan dalam kitab. Waman kana Maridan dan siapa orang yang sakit? Al Mashuron atau orang tadi terkena sihir, santet, guna guna. Fakoroh a al Kemudian dia orang yang sakit tadi membaca Al Falak dan Anas. An linafsihi dibaca untuk dirinya sendiri. Al Yakmuru goyrohu atau dia memerintahkan ke orang lain ke keluarganya misalnya karena dia tidak mampu dia nyuruh kepada keluarganya untuk membacakan surah al-falak dan surah an-nas liyak roa agar si keluarga tadi membaca untuknya ditiupkan ke air nanti akan diminum oleh orang yang sakit tersebut ihda wa arba'ina marotan sebanyak 41 kali 41 kali jadi boleh dibaca oleh sendiri atau dibaca oleh orang lain. Baca 41 kali surah Al-Falaq, baca 40 kali surat An-Nas, tiupkan ke air, nanti minumkan kepada orang yang sakit. Maka syafa mangka bakal ngawaraskan, Allah akan menyembuhkan. Hu kaeta jalmi sofa Allahu ta'ala gusti Allah ta'ala. Maka dalam kitab diterangkan Allah akan memberikan kesembuhan kepada orang tersebut. Berapa lama mengamalkannya? ويداوم عليها ثلاثة hendaknya amalan ini dilakukan dipraktekkan minimal tiga malam tiga hari atau lima hari atau tujuh hari insya Allah Allah akan menyembuhkan penyakit orang tadi baik penyakit biasa ataupun penyakit sihir atau terkena guna-guna kalau dalam tujuh hari sudah ada perubahan untuk sembuh, sebaiknya terus diamalkan. Lebih dari per tujuh hari itu lebih baik insya Allah. Itu cara kedua untuk apa mengobati orang yang sakit, baik itu sakit medis ataupun non medis. Sakit biasa atau kena guna-guna atau kena sihir. Insya Allah. Dalam kita terangkan, syafahullahu ta'ala Allah akan menyembuhkan orang tadi. Selanjutnya untuk faidah yang ketiga mengembalikan kepada orang yang berbuat zolimnya, ini disampaikan oleh Ba'dul Masayih sebagian para guru tapi mohon maaf sebelum saya menyampaikan faidah yang ketiga saya akan menyampaikan dulu tentang pembangunan masjid Pondok Pesantren Darussalam saya mengaturkan terima kasih kepada para sahabat yang telah setia menonton channel Majmu'atul Fawaid semoga menjadi keberkahan untuk semuanya insyaallah saya sedang menyusun buku tentang ringkasan Majmu'atul Fawaid nanti kalau sudah selesai akan saya sampaikan dan kepada para donatur yang telah berinfak di Pondok Pesantren Darussalam untuk pengembangan Pondok Pesantren, untuk pembangunan juga untuk pembangunan masjid saya mewakili sahabat santri mengaturkan terima kasih teriring doa jazakumullah jazak Alhamdulillah sampai hari ini pembangunan masjid terus berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat itu yang saya hormati Alhamdulillah pembangunan Masjid Penuh Pesanan Darussalam Terus berjalan Sebagian pekerja sedang apa Merapikan list di bagian atas Dan sebagian lagi Sedang masang Bata di bagian bawah Mohon doa dari para sahabat Semoga masjid ini menjadi masjid yang barokah Dan manfaat dunia akhirat untuk para donatur, saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Teriring doa jazakumullah asana jazafid wal akhirah. Semoga Allah membalas sebaik dengan sebaik-baiknya balasan dunia akhirat. Insya Allah masjid ini, pesantren ini akan menjadi salah satu ladang amal yang pagi insyaAllah Allah mengambil ilah kiamah. Andai di masjid ini ada orang berzikir, orang melakukan sholat, yang mengaji Al-Quran, mengaji kitab dan sebagainya, insya Allah pahalanya akan mengalir pula untuk para donatur yang telah berinfak di pondok pesantren dan masjid Darussalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah desain masjid yang akan dibangun dengan ukuran lebar 15 meter dan panjang 27,5 meter. Desain masjid ini diambil dari channel YouTube-nya Mas Nanang Purniawan. ...dan sudah mendapat izin dari beliau untuk di-upload di channel Youtube saya. Perkiraan dana yang dibutuhkan untuk membangun masjid seperti ini... ...sekitar 1,2 miliar sampai 1,5 miliar. Lengkap dengan uh, WC dan taman di sekitarnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man masjid dan fid dunya." banallahu lahu baitan fil jannah. Artinya siapa orang yang membangun masjid di dunia ini dengan penuh keikhlasan pastinya mungkin maksudnya menyumbangkan tenaga, menyumbangkan pikiran dan menyumbangkan harta dalam membangun sebuah masjid maka pahalanya dari Allah banallahu lahu baitan fil jannah sabda rasul Allah akan membangunkan gedung, membangunkan mahligai di surganya untuk orang tersebut. Semoga para sahabat YouTube yang sudah ikut mendoakan, ikut menyumbang dengan penuh keikhlasan mendapat balasan dari Allah berupa gedung di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya dan para santri hanya bisa membalas kebaikan para sahabat lewat doa yang panjangkan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, mohon maaf. Video yang sedang sahabat tonton dijeda dulu. Kebetulan ada sahabat-sahabat santri di Pesantren Salafiyah Darussalam, santri putra ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan doa kepada para sahabat-sahabat YouTube yang telah mendukung channel Majmuatul Fawaid juga kepada sahabat-sahabat YouTube yang sudah berinfak untuk pembangunan pondok pesantren Darussalam. Semoga kebaikan para sahabat sekalian mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan doa dari para sahabat santri di sini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. I right. know. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك <سؤال> يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم Isyaratal ladhina an'amta alaihim, ghairil maudhubi alaihim, wa nabdallin. Rabbin fillana amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang saya hormati untuk faidah yang ketiga, artinya mengembalikan sihir tadi kepada orang yang berbuat. Memang sebaiknya kita memaafkan, tetapi bila kita merasa jengkel, ya kita mohon sama Allah agar orang tersebut diberi teguran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Ba'dul Masayih, caranya begini. Di malam hari kita melakukan sholat sunat hajat dua rakaat. Setelah kita melakukan sholat sunat hajat, kita baca tawasul yang belum hafal bisa dilihat di deskripsi video ke-22. Setelah itu kita membaca surah Al-Falaq sebanyak seribu kali dan surah An-Nas sebanyak seribu kali. Kemudian kita berdoa kepada Allah, Ya Allah, dengan berkahnya surah Al-Falaq, dengan berkahnya surah An-Nas, semoga uh, apa penyakit sihir ini atau guna-guna ini engkau kembalikan kepada orang yang berbuat zalimnya. Seperti itu caranya. Amalkan selama empat malam, untuk malam pertama menghadap kiblat, untuk malam kedua setelah surat sunat hajatnya kita menghadap ke utara, untuk malam ketiga setelah kita melakukan surat sunat hajat biasa ke kiblat nanti, untuk wiridnya kita menghadap ke, ke ke timur, untuk malam keempat setelah surat sunat hajat kita menghadap ke selatan, seperti itu maka kata Betul Masyaih, insyaallah orang yang mendolimi kita akan diberi teguran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat YouTube yang saya hormati, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dunia ya akhirat. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.